masuk dalam saat teduh. Jadi saya biasanya masuk dalam saat teduh itu membaca dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kemudian dari Kitab Mazmur dan Amsal. Dan saya baca itu dari Mazmur 27 ayat 14. Coba kita boleh lihat tentang. Ayo baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi saya pada waktu membaca ini saya tersentak. Tuhan selalu berbicara kepada saya. Nantikanlah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perjalanan ini masih panjang. 10 tahun ke depan penuh dengan tantangan, kuatkan dan teguhkan hati, nantikan Tuhan. Kemudian pada waktu saya membaca dari Amsal yang ke-20 ayat 22 nya, ayo kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan kau. Kita berikan tepuk tangan. Saya tahu ini pesan yang sangat kuat. Dari tadi saya duduk di situ, dari awal terus terngiangnya, nantikanlah Tuhan, nantikanlah aku, kata Tuhan. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang mempunyai pergumulan hari-hari ini. Mungkin pergumulan yang cukup berat terhadap bisnis, mungkin bertahun-tahun seperti tidak ada jawaban. Tapi hari ini Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, jangan takut. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan kita baca dari Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi buah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, ya. Terutama untuk bangsa Indonesia. So nanti tanggal 17 Agustus 2023 Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-78 tahun. Wow! Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Republik Indonesia! Saudara,
sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7. Tuhan berpesan kepada kita, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu tinggal, kota, negara, usahakan kesejahteraannya. Dan ini penting, usahakan kesejahteraannya dan doakan kota itu, negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota, kesejahteraan negara itu adalah kesejahteraan kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, pemilihan umum sudah tidak akan lama lagi. Tanggal 14 Februari 2024 akan pemilihan presiden. Kita berdoa hari-hari ini, Tuhan berikan presiden yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang pancasilais dan toleran. Saya percaya Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Terus berdoa untuk itu yang mau katakan amin. Katakan amin. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Kau amin. Langsung amin. Yang merasa merdeka katakan amin. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. 1 Korintus 3 ayat 16. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait kudus, roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, Tuhan ingatkan, Roh Kudus ada di dalam kita. Amen. Ada berubahnya, harus ingat. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita sudah dimerdekakan. Amen. Dari hukum penjajahan, hukum dosa dan hukum maut. Dan nomor dua yang harus diingat, tubuh ini bukan milik kita sendiri. Amin. Ingat, ada orang ngomong, tanganku sendiri,
mulut-mulutku sendiri, kepala-kepalaku sendiri, aku mau semau-maunya. Oh no, tidak benar. Hari ini kita diingatkan, kita ini bukan milik kita sendiri. Amin. Ini harganya sudah lunas dibayar. Tuhan sudah membeli kita dari iblis dengan darahnya. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada di bawah penjajahan iblis. Tapi Tuhan beli dengan darahnya. Saya percaya, saya bayangkan pada waktu kita percaya kepada Tuhan, aku beli Niko dari tangan. Nih. Ingat, ini bukan milik kita sendiri. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudara, setiap kali saya percaya, ini pesan-pesan yang luar biasa hari-hari ini. Kita ini bukan milik kita sendiri. Ini miliknya Tuhan Yesus. Rohnya ada di dalam kita. Baiklah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita baca terus dari Galatia 5 ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tadi pesan kasih begitu kuat. Amin. Kemudian kita baca lagi 1 Petrus 2 ayat 16. Kita baca 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Karena kita diingatkan, kita harus hidup sebagai hamba Allah. Hidup jujur, tidak berpura-pura. Ada yang bilang di muka, di belakang sama. Hidup berintegritas. Itu yang Tuhan tekankan hari-hari ini. Darah, mari. Topeng-topeng dibuka. Kalau ada, tapi di sini langsung tidak ada ya. Tapi kalau ada pun bertolak. Buka. Itu yang Tuhan mau. Jangan hidup dalam dosa lagi. Dan kita harus hidup saling mengasihi satu dengan lainnya. Dan seperti tadi, hanya kasih. Kalau kita memiliki kasih Kristus, seharusnya gereja itu bersatu. Betul? Tadi itu bagus sekali. Ada berapa banyak saya bilang? Itu paparan yang bagus sekali. Ada yang dia mungkin apa mungkin nggak ngerti. Nah, ini pertanyaannya, apa nggak ngerti? Tapi paling enggak, kalau secara keseluruhan mungkin ada yang, tapi ada yang ngerti pasti. Betul ya? Yang dengan ada rame-rame sekarang tempat ini, sepertinya itu barang baru. Betul ya? Wah, ini pengajaran baru. Nggak tahunya itu 2000 tahun yang lalu sudah ada. Dan ternyata konsili Nisia itu untuk menangkal itu. Sekarang ditolak. Karena ketahuan belangnya. Darah ayo. Kemudian ingat. Sekali lagi yang Tuhan ingatkan. Roh Kudus ada di dalam kita. Karena itu saya merdeka. Kemudian kita baca sama-sama. Baik. Sekarang banyak baca ayat-ayat. Roma 8 ayat 13. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jangan baik-baik, kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan. Kalau menurut hidup
hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh yang ada dalam kita, kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Sifat kedagingan itu di mana? Kamu akan hidup. Dan itu mematikan kerjasama antara kita dengan Roh Kudus yang ada dalam kita. Amin. Ada kerjasama. Saya percaya itu mungkin ada yang lupa mungkin ya. Ini kita sering mesti baca. Apa tuh sifat kedagingan? Lebih baik kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Yuk kita baca. Sambil dibaca, sambil dikoreksi. Saya seperti ini enggak ya? Kayak ini ya. Ayo, 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Sudah dilihat, sudah kita berkaca pada firman Tuhan. Ya. Saya tahu tidak semua sempurna, termasuk saya. Perlu terus mengkoreksi diri. Perlu bertobat. Perlu minta ampun sama Tuhan. Jangan berarti, wah kalau kita sudah arti lahir baru, kerohanian semuanya saya tidak pernah melakukan. Nah, bukan begitu. Saya lihat, kita mau, Tuhan, saya salah. Saya salah, Tuhan. Masih banyak marah, Tuhan. Ya, dia. Saya masih sering berselisihan. Gosip menggosipkan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya banyak salah, Tuhan. Ampuni. Darah itu kunci untuk kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Introspeksi. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Sehingga akan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas. Bebas, bebas, haleluya. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas.
sekarang saya bebas, 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 haleluya. Diartikan pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini, buat saudara, buat saya. Setiap akhir, selalu diakhiri, setiap pesan itu pasti diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikan. Amin. Dan Tuhan juga berbicara kepada kita melalui mimpi, melalui nubuatan, melalui teguran-teguran yang Tuhan pakai, hamba-hamba Tuhan untuk menegur kita. Tuhan berbicara. Dan sekali lagi, pemenang yaitu orang yang hidup menurut firman Tuhan. Tadi sudah diterangkan bahwa firman Tuhan yang mana yang dikatakan oleh Alkitab, ya sudah ada tadi, sudah jelas saya akan menguraikan lagi panjang lebar, ada rambu-rambunya sudah lihat sudah tadi, sehingga semua ngaku benar ya, Alkitab ya, hidup saya Alkitab ya, tapi ada rambu-rambunya saudara. Kemudian tadi disebutkan ada hasil temuan dari George Barna, Direktur Research Group, Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, yang menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah tentang dunia. Betul. Tentang dunia, keadaan dunia, pengertian tentang dunia yang Alkitab. Sebab ini kan bisa dikasih oleh teologia, pengertian yang jelas. Jadi tentang dunia, pandangan yang Alkitabiahnya bagaimana. Saudara, kasih Tuhan.
memang kalau kita melihat ini, wow. Kalau saudara mau lihat, jadi apa? Berdasarkan denominasi, boleh lihat sebentar. Kita lihat bersama-sama. Biasanya mau dibutuh, boleh. Jadi pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57% pendetanya yang alkitabiah dan pandangan terhadap dunia. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta karismatik Pentakosta luar biasa 37%. Padahal kita nganggap dia paling hebat. Betul kan? Kita bilang, apa? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kalau enggak menghakimi yang lain-lain, jadinya seperti ini. Ini perlu kita. Kemudian pendeta Protestan harus tahu mainstream 32%. Pendeta aliran kekudusan 28%. Pendeta Protestan pencinta 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Saudara, itu berdasarkan denominasi. Sekarang berdasarkan jemaat yang dilayani. Nah, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang 41%. Pendeta dengan jemaat 101 sampai 250 orang 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai 600 orang 14%. Jemaat pendeta dengan jemaat lebih dari 600 orang 15%. Saudara, jadi ini saya hanya membaca apa yang hasil dari penelitian tadi. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibanding dengan pendeta yang memiliki jemaat dalam jumlah besar. Wow. Ngeri banget ya. Itu gereja besar ya. Itu termasuk gereja besar. Tapi, nah ini nanti oke nanti. Kita baca saja dulu. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Saudara, dari hasil survei ini itu didapatkan begini. Label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili. Jadi Protestan yang Injili. Ini yang biasanya Protestan Injili ini berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia. Tapi ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wah, ngeri banget. Dalam studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Wow. Saya nggak tahu ini gereja yang Pentakosta karismatik nggak disebutin. Dan ini bayangkan itu keadaan ini mengungkapkan keadaan jemaat. Ini perlu kita introspeksi. Kita perlu introspeksi bagaimana dengan jemaat kita. Cuma 5% yang tertulis 1%. Sudah dikatakan juga beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil dengan mengajarkan apa yang ingin didengar orang, apa yang enak di telinga, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Kita doa tidak terjadi di Indonesia ya. Kira-kira kalau sebenarnya di Indonesia ada nggak? Ada.
saya harap datang lebih banyak, maksudnya begitu. Saudara ini masjid. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan Alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang Alkitabiah. Jadi yang ditonjolkan ini, pendeta yang tidak memiliki pandangan yang Alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang Alkitabiah. Amin, betul. Saudara, mari kita introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Saya kalau membaca yang tadi, yang setiap minggu datang, yang ini di Protestan Injil, 5% yang punya pandangan yang Alkitabiah. Yang Katolik cuma 1%. Saya tidak tahu. Coba aja. Ini perlu. Ini dalam rangka pemuritan ke depan. Data ini perlu. Ini kenyataan. Ini hasil tahun 2022 yang diumumkan. Jadi masih baru. Bukan barang lama. Saudara, salah satu cara untuk melihat apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu apakah hidup saya masih dalam kondisi memiliki kasih yang murah-murah. Kalau kita memiliki kasih yang murah-murah, tidak gampang. Itu kadang-kadang orang bersilap begini, tapi kalau kita memiliki kasih yang murah-murah, tidak gampang. Saudara, kita harus memiliki kasih yang murah-murah. Ini pesan Tuhan kepada kita. Saudara, mari saya ulangi. Jadi jangan karena kesombongan kita seolah-olah hidup gereja kita paling benar, paling ini, padahal gak akan. Jadi kalau lihat data-data dari atas, ternyata tidak ada satu pun dari denominasi itu yang sempurna, mengerjakan dengan baik. Enggak. Semua pada gak akan karuan. Karena itu perlu berkolaborasi. Ini alasannya. Kenapa kok kita diminta untuk berkolaborasi dengan dasar unity? Karena masing-masing itu gak bisa. Masing-masing itu gak mencapai standar. Kalau dibagabung, akan mencapai standar. Kalau saya tahu hari-hari pesan Tuhan tentang unity itu begitu kuat. Saya berdoa tentang ini, biar kita hidup saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi. Saya berdoa Pentakosta ketiga sedang turun. Itu akan membuat banyak orang akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan memang saya akhir-akhir ini dan setiap saya melayani, saya tuh dituntut oleh Tuhan untuk mengembalikan apa yang menjadi tugas pokok saya, untuk membawa umatku masuk dalam hadiratku. Saya ketemukan dengan Tuhan dalam pujian penyembahan dan takbir tadi awal. Saya ketemukan saudara dengan Tuhan. Nah, selama ini sudah lama tidak merasakan hadirat Tuhan karena mempunyai masalah-masalah yang menghambat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya tahu hari-hari ini Tuhan pertemukan. Dan saya percaya, setiap dari ini saya percaya, setiap pulang, sebagian sudah kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya sangat yakin. Saya sangat yakin.
Sekarang kita mulai kesaksian-kesaksian. Saudara IPT, saya sudah lama gak ngomong IPT ya. IPT ini 2 minggu lagi, kira-kira 2 minggu lagi itu akan ada inspeksi terakhir. Jadi seharusnya itu beres semua. Jadi sekarang sudah mendekati itu, beres semua. Kalau oke, ya buka. Kalau belum, diperbaiki lagi, baru dibuka. Tapi sudah hampir selesai. Saudara, seperti apa yang saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu, ya, jadi bulan April yang lalu, setelah kita mendedikasikan IPT kepada Tuhan. Kemudian tadi bagus, karena ditata, kemudian dikembalikan lagi nih dalamnya. Sudah kotor lagi nih, karena kan masih kerja, belum selesai kan. Itu bulan Juli yang lalu, bulan April yang lalu. Tiba-tiba ada orang datang. Saya mau berdoa. Masih kotor, gak apa, saya berdoa. Mau heran siapa yang datang. Ternyata ada orang ada seperti dikawal. Tiba-tiba masuk, dia langsung tersungkur di debu-debu ini. Debu, pan basah, lala masikar. Siapa orang ini? Ternyata dia ada suami dari wakil presiden Zambia. Jadi istrinya sedang ketemu wakil presiden Amerika di Washington. Dia terbang dari sana ke LA, yang luar biasa, kok carinya tuh APT? Ini mereka berbahasa. Darah itu kesaksian luar biasa. Nah, baru-baru ini tanggal 18 Juli, mereka tuh kedatangan tamu lagi. Ada 18 orang yang datang. Udah mereka tanya, ada protokol yang harus kita selesaikan, pakai sepatu, boleh. Ya. Tapi ini belum selesai sepenuhnya, gak apa-apa, kita mau datang. Saudara, mari kita lihat sebentar. Ini wow. Oh, gak ada suaranya ya. Wah, ini ada suaranya. Ini kedatangan delegasi. Oh, ini dia berdoa. Melayani sebagai ibu negara Kenya, istrinya presiden Kenya. Karena
mereka tuh kaget terus terang. Tuhan tunjukkan, ini belum selesai. Ini apalagi selesai. Wah, ini yang begini-begini dikirim. Dan mereka doanya tuh luar biasa. Jadi kalau saya lihat dari Ansambia dengan sekarang ini, bukan rasanya di Afrika terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Ini pasti terjadi luar biasa. Jadi kita akan lihat, dan memang itu yang dinubuatkan. Afrika, Hispanik, Asia, ini yang akan memimpin kebangunan rohani. Saudara, kalau saya lihat seperti ini, kita patut bersyukur. Kita dipakai oleh Tuhan dengan cara yang seperti ini. Kita tidak bisa seperti orang lain. Orang lain juga tidak bisa seperti kita. Kita tuh punya pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Selalu selesai. Kemudian, seperti apa yang saya katakan bulan yang lalu, bahwa tahun depan everyone Asia itu akan ada di Indonesia. Dari tanggal 3 sampai 6 Juli, catat baik-baik. 3 sampai 6 Juli 2024. Tanggal 3 sampai 5 itu ada di tempat ini. Tanggal 6-nya itu ada di Gelora, Stadion Gelora Bung Karno. Dan ini yang Tuhan tekankan adalah untuk next gen. Anak-anak muda, seharusnya anak-anak muda di sini kalau dengar seperti tadi tuh, wah, nggak usah disuruh. Lompat juga nggak apa-apa loh. Kamu? Tanggal 3 sampai 6, ada everyone Asia, ganteng. Jadi prioritas itu adalah generasi muda. Wow, luar biasa. Dan saya tahu ini biayanya besar. Tapi kita sudah berkali-kali di sini disuruh oleh Tuhan. Kalau saya ingat pada tahun 2011, artinya pertama kalinya Empower the Tiwan di luar Amerika, yang pertama di Amerika di Tulsa, Oklahoma 2010, 2011 nya itu ada di tempat ini. Dan Tuhan berkata apa? Ini akan menjadi trigger untuk selanjutnya. Dan benar, sekarang Empower the Tiwan itu mendunia, ada di dunia, mendunia. Dan ini waktu satu hari sebelum selesai, ketika kita rapat, kita semua sepakat ini kegerakan next gen dunia itu triggernya dari sini. Jadi tahun 2020 saya pergi Brasil The Set. Di situ ada satu nubuatan bahwa yang akan memimpin gerakan anak-anak muda dunia itu adalah Indonesia dan Brasil. Nanti Brasil akan kesini. Billy diminta datang untuk bulan 10 ke sana. Mereka sedang mengadakan ini lagi luar biasa. Tuhan tiba-tiba sepertinya Tuhan satukan untuk memimpin. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saudara, saya ini seperti ini, jadi apa namanya?
tantangan buat saya, beban buat saya, dan saya tahu itulah yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk menyelesaikan sampai tahun 2033. Dan Tuhan katakan, ini tidak sekali. Oh ya, saya kaget. Tiap tahun Tuhan menawar. Di situ Tuhan kasih tahu saya, bukan aku yang menentukan. Kamu yang tahu. Kamu yang tahu nanti. Saudara, saya hitung-hitung 10 tahun ini gak lama. Betul ya? Gak lama. Kalau saya lihat, ini nanti ini ada anak-anak dari PPHDGD juga akan kita doakan di sini. Akan dari kota-kota, di semua pagi. Nah ini masih seperti itu. Tapi mereka akan datang ribuan. Sebab ini akan datang dari mana-mana. Dan yang luar biasa juga, itu sebenarnya akan ada Global Council Meeting dari Church of God. Jadi Global Council Meeting, artinya pemimpin dunianya ini akan kumpul bulan Mei di Hawaii. Tetapi dengan adanya ini, mereka pindahkan ke sini. Nah, ini kita sekarang lagi berbicara bagaimana pasalannya. Saudara, ini pertama kali Global Meeting diadakan di Indonesia. Dan ini harus terjadi. Kenapa? Sebab Pentakosta ketiga itu di sini, asal sini. Dan pada tahun itu Tuhan berbicara, dimulainya Pentakosta ketiga 2013. Dan sama yang Tuhan berikan visi kepada Empower Sentiman tentang everyone tadi, tahunnya juga sama 2013. Dan tahun 2013 itu juga Bill Wilson dia akan jadi presiden Hawaii. Sekarang diperpanjang lagi 10 tahun sampai tahun 2033. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ada satu yang benar-benar kita harus perhatikan. Bahwa ke depan ini saudara mau ikut serta, kita harus invest apa saja, uang, tenaga, apa saja. Kalau saudara ikut invest dalam hal ini, saya yakin Tuhan akan tersenyum. Karena memang ini kami sebutkan 10 tahun gak lama. Saya lihat sudah ini sudah 15 tahun kemarin kok gak ke sini. Oh ya, jadi saya 15 tahun luar, rasanya baru aja. Ini 10 tahun lebih baru lagi. Nah, ayo sungguh-sungguh. Banyak di dalam doa, pujian, penyembahan. Terus, dan saya percaya berkat Tuhan akan turun. Satu kita semua. Itu lagi tepuk tangan baru. Tepuk tangan baru. Yang hidup penuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, buka hati tujuan. Seluruh hidupku di altarmu
Damailah.